Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan belajar satu lagi bentuk milikan perniagaan iaitu koperasi. Okay, koperasi ialah sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela. Di mana mereka mempunyai kepentingan yang sama bagi setiap anggotanya. Contohnya koperasi sekolah, koperasi peladang. Jadi kalau koperasi sekolah tu, maknanya setiap anggota ni ada kepentingan yang sama. Pelajar sekolah, keperluan peralatan untuk persekolahan mereka. Okay, seterusnya, koperasi matlamat penubuhan koperasi ialah melindungi kepentingan anggotanya. Koperasi juga berkonsepkan milik bersama oleh semua anggota. Okay, ini adalah contoh koperasi sekolah. Okay, selain daripada koperasi sekolah, kita ada koperasi polis diraja Malaysia Berhad. Di hujung nama koperasi ada perkataan Berhad. Jadi kita dah belajar sebelum ni tentang perkataan Berhad ni dan juga maksudnya. Jadi saya harap semua pelajar ingat lagi. Okay, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi ialah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Kegiatan ekonomi ini contohnya macam menjual barang-barang keperluan pelajar sekolah, contohnya t-shirt sekolah, alat tulis. Okay, seterusnya, ciri koperasi yang kedua ialah diuruskan berdasarkan akta koperasi, peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Jadi koperasi maknanya mereka perlu mematuhi akta koperasi. Ciri yang ketiga ialah modal perniagaan disumbangkan oleh anggota melalui yuran keahlian dan juga sumbangan. Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak dalam membuat keputusan dan liabiliti anggota adalah terhad kepada sumbangan modal atau yuran sahaja. Seterusnya kita lihat kepada prinsip-prinsip koperasi. Ada 7 prinsip koperasi semuanya. Yang pertama sekali, keanggotaan sukarela dan terbuka, iaitu tanpa sebarang paksaan. Yang kedua, kawalan secara demokratik oleh anggota, di mana setiap anggota ada hak untuk bersuara dan mengundi. Okay, yang ketiga, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, di mana mereka berhak untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi. Yang keempat, prinsip kebebasan autonomi, di mana mereka bebas bersuara serta tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Yang kelima, pendidikan, latihan dan maklumat. Setiap anggota berhak menerima pendidikan dan latihan untuk anggotanya. Yang keenam, bekerjasama antara koperasi, di mana perniagaan koperasi terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, prinsip prihatin terhadap komuniti, iaitu menjaga kebajikan ahli dan juga kepentingan komuniti. Okay, keanggotaan koperasi. Anggota koperasi memerlukan sekurang-kurangnya 50 orang. Okay, berbeza dengan lain-lain bentuk milikan. Okay, koperasi minimanya 50 orang. Di mana setiap anggota perlu membeli modal share. Dan hak anggota koperasi pula ialah mereka mempunyai hak untuk mengundi. Satu undi dalam mesyuarat agun tahunan koperasi tanpa mengira jumlah share yang dimiliki. Kalau ada anggota koperasi yang ada share banyak, undinya tetap sama.
Okay, seterusnya, anggota koperasi juga ya, terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, hak anggota koperasi ialah boleh mengambil semula modal share apabila keluar dari koperasi. Okay, contohnya, kalau masuk, kamu menjadi anggota koperasi sekolah, lepas tamat sekolah ataupun dah nak keluar daripada sekolah tu, contohnya dah habis SPM, kamu boleh untuk mengambil semula modal share yang kamu sumbangkan. Dan yang akhir sekali, kamu hak kamu sebagai anggota koperasi ialah menerima pulangan dalam bentuk dividen. Okay, kelebihan koperasi, okay, yang pertama liability terhad, iaitu rugi setakat modal yang dilaburkan ataupun disumbangkan. Yang kedua, pentadbirannya adalah secara demokrasi di mana setiap anggota diberi hak mengundi ahli lembaga koperasi ataupun diberi hak mengundi dalam membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Yang ketiga, tiada beban cukai di mana koperasi dikecualikan daripada membayar cukai. Okay, seterusnya, kelebihan koperasi ialah ada rebate, iaitu insentif yang diberikan kepada pelanggan koperasi. Lagi banyak kita membeli, lagi banyak rebate yang akan kita peroleh. Okay, kekurangan koperasi, yang pertama ialah dari segi kadar pulangan, di mana dividennya adalah rendah berbanding dengan pelaburan dalam syarikat. Jadi kadar pulangannya adalah rendah. Yang kedua, kekurangannya pengurusan dan pemilik terpisah. Jadi pekerja mungkin tidak terdorong untuk memajukan perniagaan. Yang ketiga, pemilikan syarikat terhad di mana setiap individu ataupun anggota tidak boleh memiliki jumlah syarikat yang banyak. Tak boleh melebihi 20%. Dan yang keempat, pindah milik syarikat di mana syarikat tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Jadi itu saja tentang koperasi. Diharapkan kamu dapat memahami ciri-ciri koperasi, kelebihan dan juga kekurangannya serta hak anggota koperasi. Okey, sekian. Terima kasih.